Super School fans, balik lagi bersama Padilla, and we have another highlight from YBL Summer Tournament. And once again, thank you so much kepada YBL sudah mengundang gue sampai Cirebon hari ini. Dan kali ini game highlightnya datang dari kelompok umur 23 tahun. Gamenya antara the home team GMC Cirebon melawan Bulls Bulungan. And this is a very interesting game, guys. Man, ini must watch the highlights sih. Kalian rugi banget kalau nggak nonton. But the trio guards though from GMC Cirebon hari ini showed up. Gila sih, Deo. Gue ini pertama kalinya sih ngeliat Deo mainnya sebagus ini sih. Deo nembaknya oke, lalu juga ditanjak semuanya. Deo finish with 27 points, man. Gila banget sih Deo hari ini. And of course ada Pilar juga. Menurut gue Pilar ini masih underrated banget sih. Hey, team. You gotta stop sleeping on Pilar, man. This guy is good. And of course you got a Jason. Jason walaupun tadi sempat fall trouble, tapi at the end sangat clutch banget untuk GMC Cirebon. Man, this game was awesome though. I was having so much fun watching this game. And sedangkan dari Bulls Bulungan, ada Aska, man. Jersey number 14, dia kan ternyata anak ITHB. That dude is big, bro. And dia juga hustle-nya bagus banget. Dan hari ini jadi top scorer untuk Bulls Bulungan. Tapi gue lupa poinnya berapa. Gue halnya 23 poin deh hari ini. And of course ada Kosim juga. The players from Indonesia Patriots. So, man, overall I was so happy. Gue lucky banget sih. Gue hoki banget bisa kesini. Karena ini gamenya benar-benar gak rugi banget sih untuk ditonton sih, guys. So, shout out to Bulls Bulungan. Lungan dong, gila sih. Mereka semua mainnya keren banget, ball movement-nya juga bagus banget. And man, I really enjoyed watching that game sih. Guys, kalau gitu sebelum gue ketinggalan kereta gue, guys langsung nonton aja highlights ya guys. Ditunggu untuk like-nya dan juga komentarnya. And of course, shout out once again untuk YBA yang sudah undang gue. Now, guys, enjoy the highlights and yeah, time for me to go home. U23-nya GMC loaded sih. Ada Deo, ada Duta. Wah, ini juga ada Pilar nih, underrated nih Pilar menurut gue. Terus kok ada Karel ya? Tidak ada Karel juga di sini. Gila sini sih, jago-jago juga lagi shooternya. Masih ada Jason juga di situ. Gila, excited to watch this game, man. Bulls lawan GMC.
Go Karel! Karel! Anjir, masuk lu.
Thank you.
Setelah game ini kita harus sama salah satu pemain dari GMC Cirebon yang super clutch menurut gue, Jason. Jason gimana? Stres gak hari ini gamenya? Stres kok, stres banget sumpah hari ini kok, aduh. Tadi sobat Paul Trouble dulu ya, itu Paul tertiga, Paul Trouble. Paul empat. Abis itu kayak nembaknya bau banget awal-awal. Bau banget semua kok, itu udah frustasi banget. Udah Paul Trouble, nembak awas masuk. Terus disap, terus mikir sendiri lah kok. Mikir sendiri, terus tapi quarter keempat tadi ada 2 kali 3 point, yeah. Terus ada steal, yeah. Mikir apa tuh tadi di bench? Pokoknya, tadi sih coachnya instruksiin hidup mati lah, defend dulu. Pokoknya buat saya, kalau saya kan shooter nih kok, yeah. Pokoknya kalau kosong tembak pede aja kok. Tapi pedenya gak hilang loh. Hah? Pedenya gak hilang. Itu rahasianya apa pedenya gak hilang? Gak hilang. Ya cuek aja sih, asal tembak aja. Dio gila. Dio 27 poin. Gimana pendapatnya tentang penampilan Dio hari ini? Gila Dio sih. Semua ditanjak itu poin, easy banget dia kok. Gila kok. Tapi keren ya Dio. Dan juga pilar loh. Wah, pilar juga. Gila, kelas juga ya. Kelas juga dia kok. Tapi tadi kaget gak sih? Pas lagi ngejar tuh gak ada Deo. Kayaknya lu juga gak ada di lapangan. Oh ada ya? Ngesap Deo. Deo, gila ya? Yang ngejar paling muda-muda lu. Iya, gak bisa pikir ya. Pokoknya yang muda-muda jago lo. Gue juga kaget banget sih. So Jason, nice game ya. Thank you kok. Dia takut banget kayaknya di interview. Congratulations tuh, gila. Keren sih game menangnya sih. Thank you ya. Oke, siap kok. Okay, we are here with the player of the game. Deo, 27 poin. Deo, gimana kemenangan hari ini? Gila ya, comeback dari pertama ketinggalan 17-2 kayaknya, atau 19-2 itu. Jauh banget, tapi man, apa sih tadi yang bikin kalian akhirnya koreksi dan juga bisa comeback? I think karena pemain-pemainnya pada semangat sih, semangat mau menang gitu loh. Soalnya kan kita ngincer juara ya untuk GBA, soalnya ini rumah kita juga kan. Kita lebih susah lah mempertahankan juara kemarin pas winter, pas summer. Tapi gila sih Deo, 27 poin. Ini kelihatannya improve banget kalau menurut lu sendiri ya? Kan lu kan sempat latihan sama Indonesia Patriots. Apa sih yang paling lu lihat improve dari diri lu sendiri selama latihan sama Patriots? Aku selama latihan di Patriots sih, aku merasa improve di latihan shooting sih. Oke. Mereka banyak latihan shooting, ketamanya banyak banget. Terus kayak tiap pagi shooting. Jadi kayak harus pede shooting aja. Jadi that's why tempatkan buat shooting terus di sana, yeah. Jadi kayak ya udah harus pede. Kelihatan sih hari ini 3 point-nya sih pede banget sih, berkali-kali big hit shot 3 points untuk keep the team in the game. Tadi comeback-nya enggak ada lu loh. Iya, comeback-nya enggak ada gua. Sempat shock. Tadinya kira aduh, apa kalah gue hari ini ya? Anjir, ternyata teman-teman gue lebih semangat gitu. Mereka step up semua sih. Step up semua. Tapi kalau lihat kayak Jason, kayak Pilar, penampilan mereka gimana? Keren banget sih. Mereka main sebagai tim, gak main buat individu sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai GMC family, jadi kita ya main untuk GMC lah. Ya sekarang ngomongnya pinter lah.
Public speakingnya udah oke. Okay. Jangan jago bikin TikTok dong, Dor. Harus jago juga dong public speakingnya. Tapi Deo, gue happy banget sih ngeliat lo very improve banget. Hari ini bisa lihat si mental lo juga ada makin bagus ya. So keep it up, man. Oke, okay, abis ini balik lagi Indonesia Patriots ya. Doain ya, guys. Yo, thank you. Good luck, man. Yeah.